Jadwal Piala Presiden 2022 berlangsung 11 Juni sampai 11 Juli 2022 di 4 kota dengan dibagi menjadi 4 grup. 18 tim akan dibagi menjadi 18 grup mengikuti Piala Presiden edisi yang ke-2022, maksudnya tahun 2022. Dan memasuki edisi yang keempat kalau tidak salah. Dan kita kalau nggak kenal nggak sayang, maka kita akan bahas dari grup A, tuan rumah Persis Solo, PSIS Semarang, Dewa United, Persita Tangerang, dan PSS Sleman akan bermain di kota Solo, yaitu di Stadion Manahan Solo. Di grup B akan bermain di Stadion Sigiri Samarinda, tuan rumah Borneo FC atau Borneo Samarinda, kemudian PS Barito Putera, Persija Jakarta, Rans Cilegon atau Rans Nusantara, dan Madura United tergabung di grup B bermain di Samarinda. Dan di grup C disebut dengan grup yang the big four ya, antara juara Bali United, Bayangkara, dan Persebaya. Di sini Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah. Semua laga grup C akan dimainkan di Stadion SJH Sijal Arfad, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan di grup D di sini diikuti oleh tuan rumah Arema FC, kemudian ada Persikabo Bogor, Kabupaten Bogor 1973, kemudian PSM Makassar dan Persik Kediri bermain di Stadion Kanjuruhan di Kepajen, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai bertindak sebagai grup D. Dan jadwal laga pembuka akan diadakan Persis versus PS Sleman pukul 16.00 WIB, pukul 17.00 WITA di Stadion Manahan. Dan malamnya di Stadion Kanjuruhan ada Arema FC versus PSM Makassar pukul 21.30 WITA. Dan itulah jadwal-jadwal tim dari jadwal pertandingan Piala Presiden yang berlangsung 11 Juni sampai 11 Juli 2022.